Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kang Japra. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan uploadan video kali ini, saya akan coba share cara menanam serai di pot atau polybag. Simak videonya, semoga bermanfaat. Oke sahabat, langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya memotong dulu serainya seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan serainya dengan percuma sahabat ya, dari sisa-sisa dapur. Untuk ukuran pemotongannya sahabat bisa kira-kira 4-5 sentian, kira-kira seperti itu. Setelah terpotong-potong, alangkah baiknya cuci dulu seperti ini. Sebelum pemindahan ke media tanam pot atau polybag ataupun yang lainnya, alangkah baiknya kita semai dulu seperti ini. Perlu diperhatikan juga sahabat, untuk media semainya usahakan jangan terlalu kering. Kalau dirasa kering, kita bisa siramkan dengan air biasa. Setelah 3 hari dari penyemaian, biasanya akan tumbuh seperti ini. Yang ini sudah 6 hari. Alhamdulillah hampir tumbuh semua. Yang ini usianya sudah 1 bulanan lebih. Siap kita pindah tanamkan sahabat ya. Sebagai contoh sahabat, di sini ada media tanam bekas menanam bawang daun. Daripada dianggurin, kita pergunakan saja media tanam ini. Nah, anggap saja pot ya. Lanjut, kita gemburkan dahulu seperti ini. Untuk media tanamnya, saya sarankan terdiri dari tanah, arang sekam, dan pupuk kompos. Diusahakan sampai gembur segembur-gemburnya. Nah, ini dia serai yang sudah siap kita pindahkan. Untuk alat pindahnya saya gunakan garpu seperti ini ya. Oke, kita congkel seperti ini menggunakan garpu. Diusahakan sahabat jangan sampai mengganggu akarnya. Harus hati-hati. Bisa dilihat akarnya pun sudah banyak. Tiga saja cukup ya, karena yang ini belum tumbuh sempurna. Lanjut, langsung kita tanamkan saja seperti ini. Untuk ukuran pot atau wadah seperti ini, 3 pohon saja saya rasa cukup.
Nah, setelahnya kita siram sedikit saja dengan air bersih seperti ini. Baik sahabat, selesai sudah. Semoga bermanfaat. Kita hanya bisa berusaha dan berupaya sebaik mungkin. Untuk hasilnya hanya Allah lah yang menentukan. Semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.